Halo para motor lover Indonesia yang sedang resah gelisah, bimbang gundah gulana, bibir pecah-pecah, dada sesak nafas, dan mata berkunang-kunang dan hidung sedikit meler. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview untuk kalian dua unit ini guys ya. Dua unit yang sangat spesial di depan kali ini adalah Honda CBR. Keduanya memang sama guys ya, tetapi sebetulnya ini tidak sama. Karena Honda CBR ini mempunyai spesifikasi yang berbeda guys ya. Yang berwarna merah ini adalah 250R dan yang berwarna Repsol ini kuning ini adalah 150R. Oke guys ya, jangan kemana-mana, kita simak reviewnya lebih lanjut guys ya. Oke. Untuk edisi livery MotoGP guys ya, ini dibanderol dengan harga 43 jutaan. OTR Balikpapan ini adalah varian tertinggi dari CBR 150R. Oke, dan yang lagi slow-mo-slow-moan ini guys ya, ini CBR 250R varian tertinggi, yaitu Racing Red dengan Quick Shifter edisi terbaru tahun 2021, dibanderol dengan harga 77.200.000 OTR Balikpapan guys ya. Kalian simak videonya lebih lanjut guys ya. Nah ini guys ya, keduanya adalah berbeda dari segi harga, dan ini guys ya tabel dari fitur dari keduanya ini guys. Oke guys, kalian bisa cek di bagian guys ya, fitur pelengkap tuh assist and slipper clutch, quick shifter, suspensi upside down, dan throttle by wire. Kalian bisa simak ada bagian ada dan tidak. Oke, itulah perbedaan keduanya guys ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail guys ya, untuk CBR 150R ini dilengkapi dengan ban 100/80 ring 17, sudah tubeless dengan suspensi upside down dengan fitur pengereman ABS dan sudah menggunakan pengereman tipe disc brake atau cakram. Nah ini guys ya, penampakan dari CB150R. Dan sekarang kalau kita perhatikan ini guys, penampakan bagian depan untuk yang 250cc ini menggunakan ban berukuran 110/70 ring 17 dan sudah tubeless dengan dilengkapi fitur ABS dan disc brake nya ini berbeda guys ya. Untuk bagian bentuknya, detail ini berbeda sekali dengan yang CC150cc. Oke. Nah demikianlah guys ya, perbedaan dari keduanya sangat berbeda sekali kalau kita perhatikan lebih mendetail. Dan untuk bentuk tangki sendiri untuk CBR 250R ini sangat berbeda sekali guys ya dengan 150R. Kita perhatikan di sini guys ya, sangat berbeda sekali, kapasitasnya juga berbeda. Kalian bisa cek di tabel guys ya, dan beratnya juga berbeda. Ini bentuknya lebih maskular dengan tambahan di samping sini guys ya, lebih berotot sepertinya. Oke, dan untuk CBR 150R ini sangat biasa sekali tanpa ada tambah-tambahan lainnya di sini. Oke. Kalian bisa cek di bagian guys ya untuk spesifikasi dimensinya. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian kontrol kemudi dari kedua tipe ini guys ya. Ini CBR 150R dan ini adalah CBR 150R terbaru tahun 2021. Oke. Ini adalah CBR 150R. Ini bagian tuas gasnya ini sudah dilengkapi dengan throttle by wire atau dengan sensor tanpa labrang atau kawat gas. Oke. Ini tuas rem. Dan CBR 150R ini tebel starter dan masih menggunakan konvensional guys ya, menggunakan kawat gas atau labrang. Oke. Nah, ini guys ya, penampakan dari kontrol kemudi atau panel indikator dari keduanya. Ini sudah full digital untuk panel indikator CBR 150R ini, bentuknya persegi panjang. Oke. Dengan kunci pengaman shutter key sama. Oke, dan ini bentuk dari panel indikator atau speedometer dari CBR 150R. Bentuknya berbeda, guys ya. Oke, dengan sistem pengaman kunci anak kunci shutter key atau kunci berpengaman magnet. Oke. Nah, bentuknya seperti ini untuk panel indikatornya, sangat berbeda, guys ya. Dan sekarang kita balik ke bagian kontrol kemudi bagian kiri. Ini adalah saklar untuk high beam dan low beam. Oke. Ini ada lampu untuk pass beam. Oke. Dan ini ada tombol klakson, ini saklar untuk lampu sen kanan dan kiri.
Nah, sekarang kita balik ke bagian CBR250R ini. Ini ada riding mode, guys ya. Mode berkendara kalian, kalian bisa setting untuk mode comfort atau sport plus. Oke, untuk mau kebut-kebutan sport plus, kalau mau riding nyantai ya comfort aja, guys ya. Lebih irit bensin, guys. Oke. Dan ini guys ya, ini ada pass beam, low beam, dan ini yang high beam, low beam. Tekan sekali lagi, ini lampu dim guys ya. Ini ada laps. Laps itu untuk mengetahui kemampuan laju motor kalian. Dan ini tombol klakson dan ini saklar guys ya. Oke. Untuk bagian belakang ini sama guys ya, untuk lampunya, letelnya, stop lampnya sama. Dan yang lain adalah pada bagian fender Elmina ini ada action aluminiumnya atau berwarna silver, dan di sini polos guys ya, tanpa ada lapisan aluminium. Jadi kesannya memang berbeda sekali. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian stop lamp atau letel. Ini sama guys ya untuk bentuknya, tetapi ada desain grafis yang berbeda pada bagian belakang ini guys ya, kita perhatikan. Dan untuk lampu sen ini sama, sudah menggunakan lampu sen full LED. Oke. Kita perhatikan bentuknya sama guys ya. Nah, ini guys penampakan dari samping. Untuk CBR250R, untuk ban belakang ini menggunakan ban berukuran 140/70 ring 17 dan sudah tubeless dengan pengereman disc brake atau cakram bentuknya wavy guys ya. Nah, itu guys bentuknya. Dan untuk Repsol yang CC150cc ini menggunakan ban berukuran 130/70 ring 17 guys ya, dan sudah tubeless tentunya juga. Oke. Yang menjadi pembeda lainnya adalah pada bagian knalpot guys ya. Yang knalpot satu ini CBR150R, ciri utamanya adalah knalpotnya tumpuk satu. Dan ini guys ya yang menjadi ciri dari CBR150R, kita perhatikan. Dan untuk yang CC250cc ini, yang CBR150R ini ciri utamanya adalah knalpotnya tumpuk dua guys ya, dua tingkat. Dan untuk rangka ini menggunakan rangka diamond truss frame dengan berwarna merah guys ya, jadi sangat keren sekali. Mungkin kalian bertanya-tanya dalam hati kecil kalian guys ya, kenapa Honda CBR250R itu lebih mahal? Karena untuk daya maksimum yang dihasilkan adalah sekitar 41,5 PS. Itu artinya dua kali lipat dari Honda CBR50R di kisaran 17,41 PS. Jadi sekitar dua kali lipat dari performa dari Honda CBR50R. Itu sangat wajar sekali guys ya dengan dibanderol harga sekian. Dan untuk fitur-fitur lainnya seperti fitur pelengkap pada bagian tabel ini mengindikasikan bahwa keduanya memiliki fitur dan performa dari kedua motor ini guys ya. Oke guys, terima kasih untuk review kali ini. Jangan lupa guys, kalian tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pegel rek.